Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, AizatNaser Channel, Ekspresi Hidup, Menjadi. Jadi untuk kali ini dalam hashtag AkuBercerita, aku nak bawa satu cerita berkenaan industri nasyid yang terbaru, berkenaan satu kejadian di mana page rasmi Kumpulan Hijjaz di dalam Facebook telah pun digodam. Untuk mereka yang tak tahu, pada lebih kurang satu minggu yang lalu telah pun berlaku kejadian ni, yang mana page rasmi Hijjaz ni tiba-tiba, pertama mereka telah postkan di Facebook story gambar-gambar yang tak sepatutnya, gambar-gambar yang memang bukan ada kena-mengena langsung dengan Nasyid. Okay. Jadi gambar-gambar tu mengejutkan follower-follower je, macam aku sendiri. Tiba-tiba ada FB story dan Hijjaz yang memaparkan gambar yang wanita yang tidak menutup aurat lah. Jadi kemudian aku dapat tengok dalam page rasmi Munif sendiri, dia maklumkan bahawa dia page rasmi Kumpulan Hijjaz telah pun digodam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan yang mana benda-benda tu berlaku, dan kemudian diikuti juga page-page ahli Kumpulan Hijjaz yang lain seperti Abang Isman dan yang lain-lain, dan juga ada admin pun dimaklumkan tak dapat nak akses page tersebut. Saudara Munif sendiri sebagai ahli Kumpulan Hijjaz pun tak dapat nak akses page rasmi tersebut. Jadi setelah diinvestigate, dipercayai ianya digodam oleh orang luar lah, bukan orang Malaysia, dan ianya mungkin disebabkan Kumpulan Hijjaz ni antara kumpulan nasyid yang cukup lantang dalam memperjuangkan nasib ataupun saudara kita di Palestin, dan juga menentang keras yang keganasan yang dilakukan oleh Kumpulan Zionis. Jadi alhamdulillah, beberapa hari yang lalu juga telah pun berjaya page itu dikembalikan dengan bantuan. Terima kasih diucapkan, kredit diberikan kepada pasukan yang digelar sebagai Dragon Force Malaysia. Terima kasih diucapkan, dan alhamdulillah page itu telah pun kembali ke tangan pemilik yang asal. Okey, dan untuk mana-mana anda, mungkin ada yang tak perasan, Munif Hijjaz telah pun kembali dengan buah tangan yang terbaru, iaitu lagu single terbarunya, iaitu lagunya yang berjudul Kering Sudah Air Mata. Jadi lagu ini merupakan buah tangan terbaru daripada saudara Munif Hijjaz, single dia sendiri, bukannya bersama dengan Kumpulan Hijjaz, dia sendiri. Dan sebenarnya aku perasan abang Munif ni, Munif Hijjaz ni, dia cukup aktif, okay, produktif mengeluarkan lagu-lagu terbaru. Boleh kata dalam tempoh satu tahun yang kebelakangan ni, dia dah keluarkan 3-4 lagu. Dah ada 3-4 lagu dah. Dan yang terbaru adalah Kering Sudah Air Mata. Jadi lagu ni aku nak nak bagi ulasan sikit dah tentang lagu ini. Okay, jadi dari aku, lagu tersebut telah pun diriliskan di YouTube baru-baru ini dengan MV-nya sekali, ya, bukan lirik punya version ke, tetapi ini adalah MV official untuk lagu Kering Sudah Air Mata. Okey. Lagu ini dari segi MV-nya, dia bermula dengan dia paparkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan maksudnya, iaitu daripada suratul As yang berkenaan tentang Allah bersumpah dengan masa. Okey. Jadi ianya dipaparkan terlebih dahulu dalam MV. Kemudian ia bermula dengan kisah seperti satu orang, ada satu pasangan ini, suami isteri, dia nak hantar anak dia pergi ke sekolah. Dia hantar sampai ke depan pagar, bukan pagar sekolah lah, depan pagar rumah. Okay. Dia sebelum nak sampai ke pagar tu, dia peluk cium anak dia. Si suami ni, si ayah ni, dia peluk anak dengan cukup erat. Sebelum itu, isteri dia, iaitu si ibu ni, dah peluk cium anak dia dengan penuh erat dan melambaikan tangan sebelum anak dia nak naik ke van. Tapi sebelum sempat anak dia nak naik ke van, yang van sekolah tu, tiba-tiba anak dia tu dipanggil semula oleh ibu untuk dipeluk dan dicium buat kali yang kedua. Bagaikan ada satu makna yang tersendiri. Jadi anak ni pun pergi ke sekolah, dan seterusnya MV menunjukkan lambaian
yang mana lambaian ibu bapa ni, si ayah dan si ibu ni melambai anaknya yang dah ada kat dalam van, dan van tu pun berlalu pergi. Mungkin untuk anak, anak yang dilakonkan, apa watak yang dilakonkan di dalam MV ini, mungkin berumur mungkin darjah 2 atau darjah 3 berdasarkan nampak usia pelakon tu. Jadi dalam usia yang macam tu, mungkin anak ni tak pun menyangka mungkin itulah lambaian yang akan menjadikan itu adalah kenangan terakhir bagi diri dia bersama dengan mak ayah dia. Kerana apabila MV tu mula berjalan, kemudian diikuti dengan satu scene di mana ada mungkin dua orang anggota polis datang ke rumah, bagi salam di rumah tersebut, okay, tetapi tak ada orang, dan disapa oleh jiran dia yang dilakukan oleh Adam Corey, yang mana Adam Corey ni dalam MV ni dia lakukan sebagai seorang yang berbangsa Cina yang mungkin ketika tu belum lagi masuk Islam lah, walaupun realiti kita tahu Adam Corey telah pun masuk Islam kan. Jadi Adam Corey menyapa dan dia bertanya kenapa. Polis itu jawab, maklumkan bahawa si ibu dan si ayah ni, tuan rumah yang menjadi jiran Adam Corey ni, telah pun meninggal dunia dalam satu kemalangan. Dia seperti mengimbaukan aku pada zaman aku sekolah dulu. Okay, ingat bila kita pergi kem-kem bina semangat kan, kadang-kadang ada malam keinsafan akan diceritakan apa kita akan rasa bila kita tengah-tengah belajar, tiba-tiba ada orang yang datang ke sekolah, pihak polis ke pihak hospital datang ke sekolah maklumkan bahawa mak ayah kita dah tak ada. Dan lambaian yang terakhir ataupun kenangan kita yang terakhir dengan mak ayah kita adalah apa yang berlaku pagi tadi waktu kita salam mak kita, kita peluk mak kita, okay, dan kita teringat pesan-pesan akhir dia. Itu yang digambarkan di live MV ni. Memang air mata aku mula menitis walaupun seawal minit kedua, dua ketiga dalam MV ni. Jadi memang ianya boleh mengharukan kita lah. Jadi MV tu terus berjalan apabila Adam Corey pun beritahu dengan polis tu, nanti saya akan maklumkanlah dengan anak dia bila anak dia balik dari sekolah. Dan bila anak dia balik sekolah, dekat sinilah anak dia tengok mak ayah dia tak sambut dia dekat rumah. Dan Adam Corey terus menyapa, dan mungkin waktu itu Adam Corey terus peluk anak, si anak ni, untuk bagi tahu bahawa ibu dan ayah kamu telah pun meninggal dunia. Dan yang baiknya Adam Corey ni dalam lakonan dia, si jiran si Cina ni, dia telah pun ambil si anak ni sebagai macam anak angkat lah. Jadi dia menjaga dia dengan penuh kasih sayang, dia jaga dengan cukup baik. Apabila dia, kita mungkin anggap kalau bila si apa dah, jiran Cina ni yang jaga, mungkin dia akan ajar, akan didik dengan sistem pendidikan yang bukan Islam. Tetapi sebaliknya yang berlaku apabila Adam Corey membesarkan si anak ni dengan didikan agama Islam, maksudnya mengikut agama asal mak ayah dia. Jadi dia ajarkan, dia bagi didikan dia, anak ni belajar bahasa Arab dan belajar adab-adab. Contohnya Adam Corey melihat anak dia ni telah pun diajar untuk baca doa makan. Jadi bila nak makan, ada satu scene tu Adam Corey nak makan, tiba-tiba dia tengok si anak ni baca doa dulu. Tapi dia hanya menunggulah anak ni baca doa habis, barulah dia makan bersama-sama. Dan mungkin kita faham bahawa makanan yang disediakan pun makanan yang halal. Jadi Adam Corey ni macam dia tinggal seorang tu, dia memang bujang. Okay, jadi dia jadikan anak ni sebagai anak angkat. Dan satu ketika bila anak ini mula membesar, dan setiap hari anak ni solat dengan solat dalam agama kita, agama Islam. Dan Adam Corey waktu tu dalam MV ni seolah-olah dia memaparkan seolah-olah Adam Corey ni solat ataupun sembahyang dalam agama dia lah, bukan agama Islam. Jadi si anak ni sentiasa menunjukkan adab yang baik, dan si Adam Corey ni pun tidak menghalang anak ni untuk solat solat dalam agama Islam lah. Jadi apabila satu ketika bila anak ni meningkat remaja, ni kat sini scene yang mana aku nak bagi kredit kepada pelakon remaja anak ni, muka macam ni duk. Ya, tu aku pasal macam seolah-olah
Naki Boboy ke yang berlakon? Macam Naki Boboy, tapi bukan lah. Tapi mirip-mirip dengan Naki Boboy. Si anak ni waktu tu dia tengah tunjukkan satu scene mana anak ni dia duduk di depan TV, okay, ada kerusi, dia ambil satu kitab, kitab hadis, dan dia nak menceritakan kepada si ayah angkat dia ni tentang isi kitab tersebut. Dia cuba menceritakan apa yang dia baca. Tetapi Adam Corey ni dia macam dia dengar sikit, lepas tu dia buat-buat donor lah, buat-buat tak tahu, dia tak tumpukan dengan TV dia lah seolah-olah. Tetapi sebaliknya yang berlaku sebenarnya, apabila anak dia ni tak nampak, sebenarnya ketika anak dia ni tak ada, si ayah dia ni, ayah angkat dia ni ambil kitab tu, dia cuba nak tengok juga apa yang anak dia baca, yang menyebabkan anak dia ni berkelakuan cukup baik, berakhlak mulia. Dan si anak ni juga ada perasaan sebenarnya ayah angkat dia ni ada curi tengok kitab yang dia baca. Dan satu ketika, apabila satu ketika ni, si anak ni perasan bahawa bapa angkat dia ni yang dilakukan Adam Corey ni tak sihat, okay, batuk-batuk, okay, di dapur, dan dia mengintai dan dia nampak ayah dia memang tak sihat. Dan Adam Corey ni dia dapatkan rawatan, okay, doktor datang ke rumah dan buat check, dan nampaknya dalam MV tersebut si ayah angkat ni ada penyakit kronik yang mungkin perlukan operation yang segera. Tetapi Adam Corey menunjukkan dia tak mahu, seolah-olah dia nak tunjukkan bahawa mungkin waktunya telah pun tiba. Dan apabila doktornya turun ke bawah, dia jumpa dengan si anak ni, dia ada menceritakan sesuatu lah, mungkin dia bagi tahu kondisi ayah dia dan apa keputusan ayah angkat dia ni. Dan apabila si anak naik ke atas tengok keadaan ayah dia, dan seolah-olah ayah dia dah tiba waktunya untuk dipanggil oleh Tuhan Yang Esa. Dan ketika itu si anak ni sempat juga untuk minta ayah dia ni, okay, Adam Corey ni, untuk mengucap dua kalimah syahadah, dibisikkan di telinganya kalimah-kalimah syahadah, okay. Dan akhirnya kita tak tahu sama ada Adam Corey ni sempat untuk mengucap ke tidak, okay, mengucap dua kalimah syahadah ke tidak. Dan ditunjukkan di penghujung MV lagu Kering Sudah Air Mata ini dengan si anak ni berada di kawasan perkuburan Islam, okay, menandakan alhamdulillah di penghujung hayat, di penghujung hala nafas, si ayah angkat sempat juga untuk mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Jadi ayah angkat dia seorang Cina, okay, yang berbangsa Cina, yang asalnya bukan beragama Islam. Si anak ni rasa ayah angkat dia ni cukup baik, dia berbuat baik pada diri dia, bagi didikan yang sempurna, tak halang dia untuk amalkan agama yang dianuti daripada ayah dan ibu asal dia. Tetapi hanya satu je memisahkan antara dia dan juga Allah SWT, hanyalah hidayahnya belum dapat, kerana dia belum lagi mengesakan Allah. Dia tahu bahawa hari akhirat itu pasti, tetapi dia belum lagi mengesakan Allah. Jadi itulah yang mungkin ingin disampaikan dalam lagu ini. Aku nak petik sikit lirik ditulis oleh seorang liriksis yang legend, okay, saudara Luqman S. Okay. Lirik dia aku nak bawakan, aku nak bacakan sikit. Ini lirik yang telah pun membuatkan aku rasa terharu, membuatkan aku terjentik jiwa dan terus menitiskan air mata. Okey, liriknya adalah, dengar baik-baik ya. Kering sudahlah air mataku, perit sudah segala bicara, seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu. Jadi itu harapan seorang anak, walaupun dia hanyalah anak angkat, tetapi besar harapan dia untuk ayah angkat dia ni menerima hidayah. Dan dalam penghujung MV ni aku ada juga ditunjukkan, kredit diberikan kepada mereka yang terlibat di dalam pembikinan lagu dan juga pembikinan muzik video. Dan aku nak petik yang terakhir adalah, okey, di penghujung MV itu juga ada dituliskan kredit kepada sponsor, dan tertulis di situ adalah nasyid.com dan ada nasi ayam golek, yang mana untuk makluman peminat-peminat Nasyid, pemiliknya ataupun pengasaslah untuk nasyid.com telah pun menghembuskan nafas terakhir beberapa hari yang lalu disebabkan COVID-19, iaitu saudara Wai, yang juga merupakan
orang kuat lah ya dalam industri nasyid dari dulu sampai sekarang. Jadi ini satu kehilangan yang cukup besar untuk semua penasyid-penasyid dan juga industri nasyid secara khususnya. Jadi kita doakan dan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada saudara Wai. Semoga-moga rohnya akan di disediakan tempat yang baik di sana bersama para solehin, insyaAllah. Jadi itu dia yang aku nak sampaikan dalam nak ulas tentang MV ataupun lagu terbaru daripada saudara Munif Hijjaz, iaitu Kering Sudah Air Mata. Terima kasih kepada Abang Munif. Dalam tempoh pandemik dah lebih setahun, hampir 2 tahun ini, saudara Munif merupakan salah satu, aku kata boleh dikatakan lah, penasyid yang paling aktif dan paling produktif menghasilkan lagu-lagu dalam tempoh pandemik ini. Terima kasih Abang Munif Hijjaz dan Kumpulan Hijjaz itu sendiri kerana memberikan peluang untuk saudara Munif keluarkan single dia secara solo dan terus memberikan sokongan. Okey, jadi itu saja daripada aku untuk hashtag aku bercerita kali ini. Kepada korang yang telah pun subscribe channel aku, terima kasih diucapkan. Kepada yang belum subscribe, tolong aku mohon untuk korang berikan sokongan kepada aku dengan tekan button subscribe, tekan button like, sharekan video ni supaya ramai yang tahu. Aku mohon korang doakan aku terus istiqomah, kasihkan video-video yang menarik, bukan sekadar untuk entry nasyid. Ada banyak lagi review, banyak benda lagi yang aku nak share pada korang dalam hashtag aku bercerita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.